Berbagai bantuan kembali disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa bumi Jumat siang. Kali ini bantuan dikirimkan oleh para KUU dan masyarakat Kabupaten Cirebon melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI atau Forum Komunikasi KUU Cirebon FKKC yang dikomandoi oleh Muali. Dengan mengusung tema Mama Mimi KUU Peduli Korban Bencana Alam Cianjur, mereka berhasil mengumpulkan uang sebesar 33 juta rupiah dari FKKC ditambah 16 juta dengan berbagai macam pecahan rupiah hingga receh dari masyarakat Desa Cangkuang Palimanan. Pelepasan bantuan kemanusiaan itu dilepas langsung oleh Bupati Cirebon. Dengan sebelumnya, para KUU sudah membelanjakan sebagian donasi sesuai kebutuhan permintaan dari APDESI, diantaranya tikar, tenda, selimut, dan kebutuhan lainnya. Bupati sangat mengapresiasi kepedulian para KUU dan masyarakat sekabupaten Cirebon. Bersama pemerintah Kabupaten Cirebon, terima kasih kepada KUU-KUU Kabupaten Cirebon yang kompak membantu musibah yang ada di Cianjur, dan juga terima kasih kepada Radar Cirebon yang tadi juga menitipkan bantuan untuk masyarakat Cianjur melalui Pak KUU Ketua APDESI, kalau kata orang lain APDESI kalau Cirebon FKKC. Ini bantuan itu, terima kasih kepada kejadian yang dianjur. Kita sebagai Forum Komunikasi KUU Cirebon mengetuk hati teman-teman supaya peduli. Bagaimanapun juga itu saudara kita, dan alhamdulillah respon daripada teman-teman itu luar biasa. Dari teman-teman Kabupaten Cirebon alhamdulillah terkumpul kurang lebih 33 juta. Ini merupakan satu hal yang sangat positif begitu, dan kami mengapresiasi bahwa sebagai warga negara Indonesia kita harus mempunyai rasa empati, rasa kemanusiaan, rasa penanggungan, apalagi korbannya masih dalam satu provinsi. Dan ini tentunya harus terus dipelihara dan terus ditingkatkan. Sementara tidak hanya dari para KUU, bantuan juga diserahkan oleh perwakilan Radar Cirebon yang merupakan hasil donasi dari masyarakat pada event Jalan Santai yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2022 lalu. Wahyu Wibisana, RCTV Cirebon.